Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kita menunggu menteri, sementara kita menunggu ahli parlimen turun ke sini, kita akan buat sedikit capan lah untuk kita sampaikan mesej kita kepada media yang hadir dan rakyat-rakyat di luar sana. Apa tujuan kita berkumpul dan berhimpun di depan parlimen pada hari ini? Jadi kita buka majlis dengan Al-Furqan Al-Fatihah. Untuk speaker pertama saya jemput untuk saudara Hamzah untuk bagi sedikit perkongsian berkaitan dengan desa. Allamtana innaka antal alimul hakim ishrahli sadri wa yassirli amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada pihak polis diraja Malaysia, dan untuk pengetahuan pihak polis diraja Malaysia, insyaallah kita akan bagi full komitmen dan kerjasama terbaik. Okey, kita bukan hendak merempuh parlimen, kita bukan hendak menunjukkan keganasan ataupun menimbulkan sebarang kekecohan, tetapi hanya menggunakan ruang demokrasi yang ada di negara ini untuk menyatakan suara kami di peringkat mahasiswa berkenaan dengan kebobrokan Kerajaan Pakatan Harapan. Sahabat-sahabat media yang dikasihi sekalian, hari ini kami mahasiswa turun ke hadapan parlimen untuk menyatakan suara kami kepada ahli parlimen Kerajaan Pakatan Harapan berkenaan dengan kesilapan yang mereka telah lakukan. Mereka telah menabur banyak janji kepada mahasiswa. Kenapa kita tekankan mahasiswa? Kerana mahasiswa merupakan golongan anak muda yang merupakan penyumbang terbesar kepada kemenangan PH pada PRU yang ke-14. Dan pada hari ini mereka ini diberikan janji-janji manis, ibarat seorang wanita yang diberikan harapan palsu oleh seseorang lelaki. Jadi kami pada hari ini menyatakan bantahan, menyatakan ketidakpuas hatian. Bukan kerana kita benci, tak, tapi kerana kita nak tuntut janji. Kerana janji merupakan perkara yang sangat dituntut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau cakap tapi kau tak buat? Sesungguhnya di sisi Allah teruk kedudukan kamu ini. Jadi kita hari ini nak betulkan kerajaan. Kita nak bagi tahu kerajaan silap tindakan sebegini. Tolong jangan buat macam ini. Kami golongan mahasiswa hari ini dah tertekan, terdesak dengan pelbagai perkara. Bahkan bukan sahaja kami, rakyat-rakyat Malaysia sudah melihat kelemahan kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kita sebagai mahasiswa hari ini menyeru untuk Kerajaan Pakatan Harapan mengambil serius tuntutan kami. Sudah banyak kali tuntutan dibuat, bukan sahaja daripada golongan mahasiswa, tetapi daripada NGO-NGO luar. Tetapi apa yang dilakukan? Hanya memandang perkara ini sebagai perkara yang enteng. Justru daripada itu kami mendesak ahli parlimen turun, dengar suara rakyat. Bukan bermakna duduk di kerusi parlimen yang selesa, anda boleh berada dalam keadaan yang sangat-sangat gembira. Tidak, bebanan yang dipikul di bahu anda semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Antum semua akan diberikan satu bebanan yang sangat-sangat besar di akhirat kelak. Kami sebagai rakyat, tugas kami menegur kerajaan, menegur pemerintah. Islam tidak melarang perkara-perkara sebegini selagi mana hak dan syariat dia dipatuhi secara elok. Justru daripada itu, sekali lagi kami daripada mahasiswa mendesak Kerajaan Pakatan Harapan turun dengar suara kami daripada mahasiswa. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hidup, 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 mahasiswa, mahasiswa, tuntut, 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 janji PH, janji PH. Baik, diucapkan terima kasih kepada sahabat kita, saudara Hamzah daripada IKM. Saya rasa bagi menghangatkan lagi pada pagi ini, kita jemput sahabat kita pula daripada Kuis, itu saudara Izurin. Saudara hormat yang bersilakan.
Hidup, hidup. Mahasiswa. Mahasiswa. Tolak, tolak. Tolak, tolak. Tolak PH. Tolak PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak polis, para media dan para sahabat mahasiswa sekalian. Pada hari ini kami berkumpul, kami berhimpun, kami berarak untuk menyatakan kebersamaan kami, iaitu untuk mendesak kerajaan PH. Seperti mana sahabat saya, dalam ucapan sahabat saya tadi, dalam hal ini kami mengambil serius perkara-perkara yang berbangkit dan isu-isu yang berbangkit, yang dibangkitkan sendiri oleh ahli-ahli menteri di dalam parlimen tersebut. Jadi dengan itu kami para mahasiswa bersatu pada hari ini untuk menyatakan kebersamaan kami, untuk menunjukkan ketidakpuasan, puas hatian kami, menunjukkan bahawa mahasiswa tidak lena dan tidak tidur. Hari ini rakyat mungkin sedar perkara ini, tetapi kami lebih menyedari akan kepentingan untuk terus mendesak kerajaan PH. Bukan sahaja kami duduk bermain di Facebook, media dan sebagainya, tidak setakat itu. Tapi kami menunjukkan kekuatan kami untuk terus turun ke lapangan bagi mendesak kerajaan PH yang tidak menunaikan janjinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-hambanya menunaikan janji. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah hanya janji-janji palsu, janji-janji yang hanya mengumpan rakyat untuk mengundi mereka, dan tidak ada satu kebaikan yang mereka bawa daripada mereka mula naik sebagai kerajaan sehinggalah hari ini. Tidak ada satu kebaikan pun mereka lakukan. Akan tetapi banyak keburukan dan kejahatan yang mereka lakukan, kezaliman dan penindasan terhadap rakyat sendiri, terutama kepada mahasiswa. Ini yang kita perlu bangkitkan. Sahabat-sahabat daripada media, rakyat dan masyarakat sekalian, sedarlah bahawa inilah masanya untuk kita terus mendesak rakyat Malaysia supaya sedar dan bangun untuk mengubah kerajaan pada PRU 15 nanti akan datang. Betul tak betul? Ya. Jadi insyaAllah, sekadar itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mendoakan agar kerajaan sekarang ini Allah memberikan hidayah kepada mereka supaya terus berkhidmat, bukan terus menerus bermain politik sahaja. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hancur, hancur. Hancur, hancur. Hancur PH. Hancur PH. Baik, diucapkan terima kasih kepada saudara Izrin sebentar tadi. Jadi minta kepada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, abang-abang, kakak-kakak polis pun boleh dijumpa sekali untuk kita sama-sama buka live dekat page kali Sekretariat Desa dan like dan share kepada kawan-kawan kita. Seterusnya, bagi tidak membuang masa, saya jemput wakil daripada pimpinan Gamis, pengurus di Majlis Politik Nasional, saudara Hazim, untuk bagi sedikit ucapan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, saudari yang hadir pada hari ini, sidang media, pihak polis yang hadir pada hari ini, hari ini mahasiswa menyatakan kekesalan kami terhadap kerajaan pada hari ini yang alhamdulillah telah menang, tetapi telah menang dengan fitnah dan telah menang dengan penipuan kepada rakyat sendiri. Dan hari ini kamilah mahasiswa-mahasiswa yang datang sini, yang sanggup ambil cuti daripada intern, yang sanggup ambil cuti daripada belajar, untuk kita desak kerajaan untuk mereka tunaikan janji-janji mereka. Hari ini kami kesal. Anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang di luar sana mungkin tidak bersama dengan kami, tapi kamilah wakil-wakil yang datang ke sini untuk suarakan kepada mereka yang di dalam sana, yang sedang bersidang di dalam sana,
untuk mereka kotakan janji mereka. Kita kecewa bertahun-tahun kita dimamah dengan fitnah, dengan tipuan. Dalam janji manifesto mereka dikatakan peluang pekerjaan dapat 1,000,000. Dikatakan gaji minima sampai 2,500. Boleh tengok dalam Iltizam 1, dalam janji Pakatan Harapan, manifesto mereka. Boleh lihat dalam janji yang ke-51 tentang pendidikan percuma. Boleh lihat bagaimana mereka kata bawah 4,000 punya gaji tak bayar-bayar PTPTN. Ini semua janji, bukan kita yang buat. Ini janji-janji mereka yang mereka taburkan kepada rakyat sebelum menang. Jadi apa salahnya kami datang ke sini untuk tuntut kembali? Ada di luar sana marah. Marah sebab apa? Dah dapatkan 18% diskaun. Bukan itu masalahnya. Alhamdulillah dapat. Masalahnya kita nak tuntut janji yang telah diberikan oleh mereka untuk hapuskan tol. Dan ini adalah janji dalam 100 hari. Dalam 100 hari. Hari ini dah lebih 1 tahun. Kita menerima kedatangan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man selaku wakil yang kita akan berikan memo kita. Jadi saya nak terus nyatakan 5 tuntutan kita pada hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan peluang pekerjaan. Yang kedua adalah mendesak untuk memberikan gaji minimum yang lebih adil. Yang ketiga adalah kawalan kenaikan harga barang. Yang keempat adalah penghapusan tol. Dan yang kelima adalah melaksanakan pendidikan percuma sebagaimana yang mereka telah janjikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sekretariat Resak kepada wakil daripada pembangkang untuk diserahkan. Jadi saya jemput pengurusi Sekretariat Resak untuk bagi sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kami daripada gerakan Sekretariat Desak dan juga antara gabungan-gabungan front-front mahasiswa daripada Gamis, daripada front-front kampus, kami ingin menyerahkan satu memorandum mahasiswa kepada wakil-wakil ahli parlimen, terutamanya ahli parlimen pembangkang, di atas kekesalan kami sebagai mahasiswa dan anak muda terhadap janji Pakatan Harapan. Baru-baru ini bajet 2020 telah membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tak mampu buat apa-apa dengan janji mereka, terutamanya dengan PTPTN. Kami dijanjikan dengan satu kertas konsultasi rakyat oleh PTPTN, tetapi kertas itu langsung tidak dibentangkan oleh pihak kerajaan. Dan hari ini juga tiada satu perkara ataupun satu bahagian yang menyebut berkaitan dengan PTPTN di dalam bajet 2020. Kekesalan kami ini satu kekesalan yang sangat besar, dan kami harapkan wakil-wakil rakyat pembangkang pada hari ini boleh menjadi wakil dan suara kepada kami, insyaAllah pada hari ini. Antara tuntutan kami adalah yang pertama, janji yang ditaburkan adalah tentang peluang pekerjaan, tingkatkan peluang pekerjaan. Yang kedua, turunkan harga barang. Yang ketiga, dalam janji yang ke-56 disebut untuk memberi pendidikan percuma yang melibatkan PTPTN. Yang keempat adalah berkaitan dengan gaji minimum yang dijanjikan 1,500 hanya diberikan 1,100. Dan yang terakhir adalah penghapusan tol. Kesemua ini adalah tekanan-tekanan kosara hidup yang kami hadapi sebagai anak muda, yang mana kami hari ini duduk di sekitar Lembah Kerang sangat tertekan dengan keadaan ekonomi yang kami hadapi. Jadi ini adalah memorandum daripada mahasiswa kepada wakil rakyat, insyaAllah.
InsyaAllah sebelum kita mengakhiri perhimpunan kita pada pagi ini, kita serahkan kepada wakil ahli parlimen kita untuk berucap, iaitu Yang Berhormat Datuk Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Silakan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertama saya ucap tahniah kepada gerakan Desak Janji Pakatan Harapan kerana prihatin terhadap apa yang sedang berlaku dalam negara, dan mahasiswa menjadi pemangkit penggerak kepada perubahan negara. Dan sikap prihatin dan terhadap isu yang berlaku ini mencerminkan mahasiswa kita tidak mudah ditipu dengan janji-janji Kerajaan Pakatan Harapan, dan saya menerima memorandum ini. Dan insyaAllah sebenarnya perkara yang dibangkitkan dalam memorandum ini sebahagian memang kita dah buat desakan di peringkat parlimen. Dan janji kami insyaAllah memorandum kita akan sampaikan pihak yang berkenaan dan mendesak supaya apa yang dibuat dalam janji manifesto, janji sebelum pilihan raya dapat ditunaikan. Kalau kita nak percaya janji pada Belanjawan 2020, kita kena tengok janji sebelum itu ditunai atau tidak. Ya? Kalau janji sebelum itu tak tunai, macam mana kita nak percaya pada janji-janji baru? Ya? Jadi oleh kerana itu saya harap kepada mahasiswa terus bertindak sebagai penggerak kepada perubahan masyarakat kita, dan mana-mana negara sekalipun mahasiswa berada di hadapan dalam membela nasib rakyat yang tertindas oleh kerajaan yang zalim di mana-mana negara sekalipun. Tahniah di atas himpunan pada pagi ini, dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berada di sah depan dalam melaksanakan tanggungjawab. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, bangkit, 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 bangkit rakyat, bangkit rakyat, tolak, 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 tolak pihak, tolak pihak, hancur, 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 kezaliman, kezaliman, bangkit, 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 mahasiswa, mahasiswa, hidup, okay. Hidup, hidup. Tamu saya hari ini mewakili blok pembangkang di parlimen. Kita menerima memorandum mahasiswa terhadap isu-isu yang dibangkitkan. Keprihatinan besar mahasiswa ialah dua perkara utama. Yang pertama PTPTN yang kali langsung tidak disebut dalam belanjawan, dan saya fikir mereka layak untuk menyuarakan bantahan kerana janji manifesto satu bab, tapi kalau dalam belanjawan 2020 ni pun langsung tak disentuh tentang isu PTPTN, bermakna soal kerajaan yang ada tidak prihatin terhadap apa yang sedang menimpa mahasiswa. Yang kedua ialah janji dalam manifesto untuk menunjukkan 1,000 peluang pekerjaan. Dalam belanjawan kali ini diturun kepada 350,000 dalam tempoh 5 tahun, dan itu tidak dapat menampung keperluan mahasiswa yang keluar daripada universiti. Dan kita dapati sistem kerajaan yang ada yang menukar daripada kerja tetap kepada kerja kontrak juga membimbangkan mahasiswa kita. Dan kita harus lihat bahawa satu sistem yang betul, yang adil perlu diwujudkan bagi jaminan kepada masa depan mahasiswa. Yang pagi ini dalam parlimen kita bincangkan isu bankruptcy, dan kita duka cita yang bankruptcy ini paling besar ialah di kalangan mahasiswa pekerja yang baru bekerja, umur dah berdua-duaan, 30-an dah bankrupt. Dan puncak utama tiga, yang pertama pinjaman kenderaan, yang kedua pinjaman perumahan, yang ketiga ialah pinjaman peribadi. Dan semua ini menunjukkan pada kita bahawa dana yang mereka peroleh, gaji yang mereka peroleh tidak dapat menampung keperluan hidup mereka. Jadi saya harapkan isu yang dibangkitkan oleh mahasiswa ini kita akan bawa dalam bentuk ucapan di peringkat parlimen dan juga bertemu dengan pihak menteri yang berkenaan. Baik, terima kasih. Kita akan tengok kepada setiap ajuan memorandum ini banyak perkara. Kita akan tengok satu persatu dan kita akan bertemu dengan menteri yang berkenaan. Kita akan sentuh dalam perbahasan parlimen sama di peringkat perbahasan bajet ataupun dalam jutaan kuasa nanti. Hari ini? Sebahagian hari ini. Hari ini baru saya mengucap dan kita masih tak ada. Ada seminggu lagi, minggu depan seminggu lagi. Kita akan mengucap di peringkat terhadap polisi. Jadi, daripada sekretariat desak. Daripada sekretariat desak. Kalau tak jadi YB jadi apa? Komen kami daripada sekretariat desak yang hantar memerintah. YB di lobi. Boleh tak komen sikit dia? Kat sini pun ataupun nak saya kat lobi. Ask lagi eh. Okay, YB. Baik.
daripada sekitar desak kami. Dia atas asas perkara yang berkaitan dengan kepentingan mereka, iaitu kepentingan mahasiswa di institusi dalam negara kita ini, masukan yang mereka ada pada hari ini berkaitan dengan isu PTPN dan juga masa depan mereka pada mereka graduate nanti, iaitu peluang pekerjaan dan lain lagi serta isu-isu berkaitan dengan semua masalah ini. Jadi saya mengambil peluang ini untuk tahniah kepada mahasiswa atas keinginan mereka untuk ada kesan harapan ini, untuk terus mendesak untuk mendapatkan hak mereka sebenarnya, bukan ada asas lain dapat hak mereka sebagai rakyat mereka sebagai mahasiswa. Jadi kami daripada sekretariat menggerakkan desak janji Pakatan Harapan. Kami sebenarnya adalah gabungan daripada beberapa front mahasiswa, termasuk GAMIS, front-front mahasiswa daripada kampus-kampus. Dan ini kita datang untuk serahkan satu memorandum mahasiswa. Yang tujuan ini kami untuk mendesak 5 janji Pakatan Harapan yang melibatkan peluang pekerjaan, gaji minimum, anggaran percuma, harga barang dan juga tol. Janji-janji ini dari diberikan kepada anak muda dan juga mahasiswa pada PRU yang lepas. Dan antara kekesalan yang paling besar adalah bila mana bajet 2020 tidak disebutkan langsung berkaitan dengan PTPN. Kami mengharapkan sebenarnya bajet 2020 kali ini mencipta ataupun membentangkan satu hasil resolusi daripada pentas konsultasi rakyat, tapi ianya tidak dibentangkan. Jadi kami sangat kesal, dan sebenarnya hari ini adalah antara permulaan permulaan gerakan kami. Selepas daripada ini kami akan terus menggerakkan sekitar besar bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain dalam mendesak kajian Pakatan Harapan. Antaranya kita akan turun pada negeri-negeri dan juga kita akan buat roadshow di kampus-kampus dalam membawa agenda desak dan Pakatan Harapan. Ada soalan? Kita nak desak atau mengurusi PTPN? InsyaAllah, kita nampak dia tak ambil tindakan. Sebelum ni janji untuk keluarkan kertas hasil kertas konsultasi rakyat tu, tapi tidak diberikan apa-apa solution. Jadi kita akan desak lah. Sebenarnya kita dah banyak kali dah dengan Wazir Puan Jan ni sebenarnya. Sebelum ni kita dah pergi datang parlimen sekali tahun lepas bajet 2019 untuk PTPN. Sebelum tu juga kita pernah pergi menara PTPN. Kita dah pernah bagi memorandum 2-3 kali. Kita hadir sedang menjemulat tapi tak ada satu solusi yang diberikan oleh PTPN. Jadi kita akan terus desak PTPN. Terutamanya WhatsApp One Jan. Asalnya memang pernah ada pertemuan dengan WhatsApp One Jan secara peribadi, secara individu ni tidak. Tapi kami sentiasa berhubung dengan dan PTPN pernah jemput kami dalam satu sidang meja bulat bersama dengan PTPN membincang tentang solution, dan kami dah bagi solution yang kami cadangkan, tapi nampaknya solution itu tak dikeluarkan di dalam bajet. Antara solution kami adalah kami minta untuk menambah baik cadangan yang diberikan itu sistem bayaran balik, sistem bayar jadual berkadar yang mana sistem tersebut kadar bayaran balik itu akan meningkat bila mana gaji meningkat. Kami minta untuk dipinda, yang mana bila gaji meningkat tapi kadar masih sama. Contoh 6% setiap macam mana sekalipun gaji naik, dia tetap 6% kadar bayaran balik kepada pekerja. Itu antara cadangan kami. Dan cadangan kami adalah untuk menilai balik sistem ekonomi negara kita. Contoh sistem cukai yang sebenarnya sebelum ni kita kehilangan banyak hasil negara. Kalau kita tahu dalam GST yang lepas kita dapat 42 bilion berbanding SST yang baru-baru ni dianggarkan hanya 28 bilion. Kita hilang 20 bilion. Sebenarnya kalau 20 bilion ni kita dapat, kita dapat kutip, sebenarnya ini akan memberi pulangan yang baik kepada rakyat. Terutamanya untuk menampung segala kos yang dihadapi oleh APBD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak GAMIS yang telah memainkan peranan yang memberi gambaran bahawa rakyat di dalam negara kita ini adalah rakyat yang celik dengan politik, yang celik dengan segala perkara yang berlaku.
dan tindakan yang dianjurkan oleh pihak kami sini adalah tindakan untuk membangunkan negara, untuk memastikan negara kita ini berjalan di atas dasar yang telus, yang jujur. Jadi sebab itu, walaupun biasanya demonstrasi ini dianggap sebagai satu tindakan yang liar, namun perlu kita kena ingat bahawa demonstrasi ini dalam banyak keadaan yang dianjurkan oleh pihak yang bertanggungjawab, dia adalah suara yang boleh membangunkan negara, suara yang boleh menyekat mana-mana pemimpin negara yang cuba menyeleweng daripada landasan yang sebenar, ataupun cuba usaha yang boleh menyekat pemimpin yang berjanji sebelum daripada pilihan raya, kemudian apabila mereka capai kemenangan, mereka buat bukan mengikut apa yang dijanjikan dalam pilihan raya. Jadi sebab itu, tindakan yang dianjurkan oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat Gamis pada hari ini merupakan tindakan yang sangat profesional, yang sangat profesional, dan inilah budaya yang perlu kita wujudkan secara harmoni. Dan perhimpunan ini adalah perhimpunan yang aman, yang aman, yang baik. Jadi saya mengucapkan syabas, tahniah, dan saya doa supaya pihak mahasiswa-mahasiswi ini dia bangkit dengan berani dan bangkit dalam keadaan kita mempunyai asas yang kukuh untuk kita berhimpun. Dan dalam waktu yang sama, kita lihat ada tindakan yang tak baik dalam kalangan pelajar sebagaimana yang berlaku di Universiti Malaya waktu convocation. Dibuat begitu rupa, ini adalah satu tindakan yang menggambarkan pihak di belakang pelajar ini adalah pihak yang sangat tidak bertanggungjawab. Saya tidak nak sebut sesiapa, tapi mesti ada dalang di belakang dia. Dan ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku di dalam negara Malaysia yang masyarakatnya majmuk, agamanya berbagai-bagai, negara kita yang hidup dalam keadaan aman damai ini. Terima kasih. Gambar saya, Ustaz? Ya, boleh. Baik, sahabat-sahabat, boleh berada media nak ambil gambar. So, saya angkat perangkat tinggi sikit. Hidup! 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 Hidup Islam! Hidup Islam! Bangkit! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Tolak! 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 Kezaliman! Kezaliman! Desak! 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 Desak PH! Desak PH! Memorandum kepada wakil ahli Parlimen Pembangkang. Alhamdulillah ramai yang turun dan media pun ramai yang turun bersama dengan Sekretariat Desak hari ini. Jadi ini adalah klimaks kita daripada Sekretariat Desak. Saya selaku pengarah operasi akan terus menggerakkan Sekretariat Desak ini sampai kita mencapai lima tuntutan kita itu dilaksanakan oleh Pakatan Harapan demi kebajikan rakyat. Sahabat-sahabat mahasiswa, ikuti kami dekat base Sekretariat Desak. Terus ah. Baik, kita tangguh di sini dulu. Cuma kita kena ingat ini baru sahaja permulaan.
Ini bukan pengakhiran. Ini kita punya starting point. Jadi insyaAllah kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan adakan lagi sesi seterusnya dengan sekretariat desak. Kita akan turun lagi. Kalau ada benda yang kita perlu desak lagi, insyaAllah sama-sama dengan kekuatan mahasiswa yang ada, rakan-rakan mahasiswa, hari ini kita tak cukup ramai lagi. Nanti kita ramaikan lagi insyaAllah. Baik, yang terakhir kita ucapkan terima kasih kepada abang kakak polis kita atas kerjasama yang diberikan. Sama-sama kita cantik sikit boleh? Okey, satu, dua, tiga. Terima kasih abang polis, terima kasih abang polis, terima kasih abang polis. Terima kasih abang polis, terima kasih abang polis, terima kasih abang polis. Terima kasih abang polis, terima kasih abang polis. Baik, beri tepukan sikit untuk abang-abang polis kita yang bagi kerjasama pada hari ini. Alhamdulillah, sampai di sini saja kita punya himpun hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah tunah. Okey, kita boleh beredar dengan aman dan sejahtera. Boleh salam abang-abang kakak-kakak polis kita. Terima kasih. Ya. Kita pegang. Kakak boleh. Kakak jangan. Wow. Ambil bidang apa? Konsonan. Ada nak sana.